Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwi Fera kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini di hari Kamis pemirsa di tanggal 28 Desember 2017. Dan tentunya pada malam hari ini luar biasa sekali kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu ya yang sudah siap juga untuk sharing informasi yang sangat bermanfaat karena topik atau obrolan kita untuk malam hari ini sangat seru ya. Di antaranya ini terkait belajar trading mendikte harga keakuratan hingga 98% pemirsa. Nah kebetulan juga untuk Anda dan juga keluarga yang sedang menyaksikan Bali TV yang ingin mengetahui kira-kira bisnis apa yang cocok untuk Anda pemirsa. Untuk segala kalangan juga, ada yang pengangguran atau ada yang pensiunan, ya ibu rumah tangga atau yang masih kuliah, ternyata bisa juga untuk mencoba bisnis yang luar biasa ini. Baik, langsung saja saya perkenalkan para narasumber yang telah hadir tentunya di studio Bali TV untuk malam hari ini pemirsa. Di sebelah saya sudah ada ibu yang cantik yaitu Ibu Iren Lee selaku owner dari FC33 Trading. Selamat malam Ibu Iren, selamat datang. Baik, di sebelahnya Ibu Iren selaku owner pemirsa dari FC33 Trading yaitu Bapak Witono. Selamat malam Pak Witono. Selamat malam. Baik, sudah siap untuk berbagi informasi ya Pak ya? Siap. Ya, itu dia. Di sebelah Bapak Witono pemirsa ada Bapak Ponco Legowo. Selamat malam. Selamat malam. Wah, semangat sekali ya. Sudah profit berapa, Pak? Banyak. Terhitung. Waduh. Sudah siap juga berbagi untuk kita. Dan tidak hanya bapak-bapak loh pemirsa, ternyata ibu-ibu juga tidak mau kalah ya untuk join dalam bisnis ini. Yang di sebelahnya Bapak Ponco, itu ada Ibu Sri. Selamat malam, Ibu Sri. Selamat. Iya, terima kasih telah hadir juga. Dan ada Ibu Juana. Ibu selamat Juana. Malam. Selamat malam, selamat datang. Dan pemirsa, obrolan kita malam hari ini tentunya terkait belajar trading untuk mendikte harga keakuratan mencapai 98%. Dan senang sekali sudah ada owner dari FC33 yang sudah siap untuk berbagi informasi penting pemirsa. Ibu Iren, wah, berbicara tentang trading ini benar-benar sesuatu yang tidak asing bagi kita dan ada juga beberapa pemirsa yang merasa wah seperti apa sih trading online itu sebenarnya ini bisnis apa? Apakah bisa menguntungkan bagi saya dan keluarga atau bisa mengajak teman-teman lain untuk memberikan banyak berkah lagi Ibu Iren? Mulai diinformasikan. Ya, ya. Di sini yang ingin saya infokan bisnis trading online adalah kita mempunyai bisnis yang bergerak di valuta asing ya. Di sana kita berdagang memperjualbelikan mata uang asing. Selain mata uang asing, kita juga memperdagangkan emas, kita juga memperdagangkan oil, kita juga memperdagangkan indeks. Indeks di sini dalam artian adalah Hang Seng, Nikkei, Kospi. Tapi mereka berbeda dengan yang di valuta asing karena mereka ada jam-jam tertentu. Dan mayoritas di tempat-tempat kami, teman-temannya itu suka mendalami yang forex. Kenapa? Karena di forex itu bergeraknya 24 jam sehari. Yeah. Dari Senin hingga Jumat. Jadi rata-rata teman-teman apa namanya yang katakan masih punya pekerjaan. Baik. Jadi mereka menekuni trading online ini untuk menambah income dan juga untuk yang untuk mempersiapkan masa pensiun, mempersiapkan masa tuanya. Kenapa? Karena bergeraknya 24 jam sehari. Jadi mereka bisa bebas mau tradingnya di hari apa, di jam apa, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat dan juga modalnya tuh relatif lebih fleksibel dan lebih kecil kalau dibanding dengan bisnis konvensional. Baik. Ya, kita kan tahu kalau bisnis konvensional katakan kita mau buka toko ya kan, itu sudah terbayang dulu. Ya kan, kita kalau mau buka toko untuk sewa tempatnya saja sudah berapa? Ya kan, lalu belum untuk yang akan kita perdagangkan itu apa? Kita kan harus stok barang, yeah. Ya kan? Lalu kita harus membutuhkan banyak pegawai, ya kan? Dan biaya yang rutinitas bulanannya itu dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah terbayang untuk memulai bisnis konvensional itu membutuhkan modal yang lebih besar jika kita mendalami bisnis trading online ini, gitu. Iya, yeah. Ibu Ren, kenapa kita harus paham detail dulu terkait trading online ini? Sebetulnya kalau di bisnis trading online ini kita ngerti dan paham mengenai detailnya, kita sebetulnya punya salah satu celah bisnis yang sebetulnya sangat memanjakan kita. Kenapa? Karena dengan memodalkan gadget, ya kan, dan juga koneksi internet tentunya, kita tuh punya bisnis yang bisa kita apa namanya awasi di mana saja dan kapan saja. Bisa mengawasinya dari smartphone atau juga kita mengawasi dari laptop. Pokoknya harus ada koneksi internet.
Katakan kita mau berdagang di rumah hanya pakai baju santai biasa sambil tidur-tiduran, kita bisa. Kita punya bisnis yang kita jalankan itu tanpa perlu ribet biaya pegawai, biaya sewa bulanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menjadi bos untuk diri kita sendiri gitu. Wah, itu dia ya. Dan ternyata bisa dilakukan di mana saja, Bu Iren. Bisa. Iya, asal ada koneksi internet itu tadi. Koneksi internet ya. Menarik sekali pemirsa, dan kita juga akan berbincang dengan Pak Ponco Pawitono, Ibu Sri dan juga Ibu Juana. Jadi mereka lah ya sebagai member dari FC33 ini, pemirsa. Boleh kita berbincang dengan Bapak Witono. Bapak Witono tadi diinformasikan ternyata fleksibel sekali loh, dan simple dan praktis. Apakah Bapak Witono juga merasakannya, Pak? Iya. Bisnis trading forex itu adalah sebuah peluang bisnis yang begitu luar biasa, sehingga kami ingin juga untuk bisa mendapatkan tambahan income dari bisnis ini. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk mendalami agar kami bisa betul-betul mengerti tentang bisnis ini. Sehingga kami berusaha dari berbagai sumber, baik itu saya belajar secara otodidak, belajar dari tempat-tempat edukasi trading yang lain, itu sudah cukup lama juga ya, hampir kurang lebih 5 tahun lah, dan beberapa tempat yang saya datangi. Tapi sekali lagi bahwa tempat-tempat itu tidak memberikan seperti apa yang menjadi harapan kami. Bukan mendapatkan penghasilan, tapi justru saya sering mengalami loss. Nah, suatu saat di sebuah TV swasta, saya mendapatkan informasi dari FC33 yang begitu mengejutkan bagi saya, yaitu mampu mendikte harga sampai 98% keakuratannya. Itu tidak pernah kami dapatkan dari sumber-sumber yang lain, sehingga kami benar-benar kaget. Padahal menurut apa yang sudah kami pelajari, bahwa pasar forex itu adalah sebuah pasar yang begitu liar, tidak bisa diprediksi. Ya, seorang master forex sekalipun di dalam menganalisa, baik analisa secara teknikal maupun fundamental, itu tidak berani mengatakan akurat apa yang disampaikan itu. Paling-paling keakuratan hanya 70%, itu pun mereka tidak berani untuk mengatakan bahwa 70% itu akan tepat gitu. Ya, tidak berani mengatakan itu. Tetapi sekali lagi bahwa FC33 berani mengatakan 98% keakuratannya. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk mendatangi ya tempat ini, dan kami langsung ya berkonsultasi dengan ownernya, yaitu Mr. Chan, dan ternyata saya benar-benar kaget sekali karena secara real ya mampu menunjukkan apa yang diprediksi, apa yang dikatakan itu benar-benar akurat sekali. Dan itulah yang kemudian mendorong saya untuk ikut di dalam bergabung di dalam FC33 ini. Dan sekali lagi saya belajar kurang lebih hanya beberapa jam ya, kemudian saya mampu ya untuk mendapatkan profit. Dan itu tidak saya peroleh di tempat lain ya. Di tempat lain saya sudah bergabung begitu lama mempelajari tapi tidak mendapatkan profit. Iya, nanti baik. Kalau pemirsa ya dapat testimoni dari rekan-rekan kami untuk bisa profit 5%, 10%, itu adalah hal-hal yang sangat biasa sekali di FC33. Dan nanti akan dibuktikan dengan beberapa testimoni rekan kami. Ya, terima kasih Bapak Witono. Ternyata sudah pengalaman juga ikut beberapa trading ya Pak. Dan ternyata merasakan sesuatu yang berbeda di FC33 trading ini, pemirsa. Jadi untuk Anda, obrolan seru ini akan berlanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bali TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Bisnis bersama FC33 Trading pemirsa, dan obrolan yang seru tadi kita akan lanjutkan. Jadi untuk Anda yang baru bergabung di Bali TV, topik atau tema untuk malam hari ini yaitu belajar trading mendikte harga keakuratan hingga 98%. Tadi Ibu Ren selaku owner dari FC33 sudah memberikan gambaran apa itu bisnis trading online ya. Dan dari Bapak Witono juga sudah menginformasikan pemirsa sebagai salah satu member dari FC33 yang ternyata merasakan banyak sekali manfaat ya. Dan kita beranjak untuk berikutnya itu Bapak Ponco Legowo. Pak Ponco, wah gimana nih Pak? Akhirnya menjatuhkan pilihan pada FC33. Apakah sebelumnya sudah sempat ikut trading, Pak? Belum ya. Belum, pertama kali Pak ya? Belum. Wah. Cuma ini saya mengenal trading itu kan karena desas-desusnya itu kan sangat membahayakan sekali. Iya. Nah, dalam arti gini, yang mana dari modal kecil pun kita juga bisa usaha tanpa banyak masalah. Oke. Iya. Dari situ saya begitu melihat acara TV trading itu memang saya minat. Iya. Minat dalam arti selalu saya ikuti acara trading dan selalu ikuti acara seminar di berbagai TV itu, selalu ikuti, tetapi di situ ada kegagalan. Oke. Okay. Nah, tapi saya enggak patah hati, soalnya begitu ada penjelasan yang mana dengan judul FC33 Trading dengan keakuratan 98%, yeah, kita selalu diuntungkan. Wah. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Besoknya saya langsung penasaran ke kantor. Begitu saya ke kantor, saya ingin mengetahui akun real masing-masing member. Dari ketiga masing-masing member, mulai jam 2 sampai jam 5 saya saksikan, ternyata profit. Wah. Saya nggak panjang lebar, langsung saya ikut daftar. Saya nggak persiapan untuk berapa uangnya. Begitu saya bawa uang, saya serahkan, ini Pak, gimana caranya saya sudah bisa mengikuti trading dengan cepat hasil. Itu dia, Pak Ponco langsung datang ke kantor, langsung daftar saat itu juga, Pak? Iya, walaupun itu pembekalan saya nggak ada. Artinya gini, di mana trading itu sebenarnya kan harus dilengkapi dengan gadget maupun laptop. Ya. Tapi saya begitu datang, cuma saya bilang, ini saya modal itu cuma sekian, HP pun mungkin HP jadul. Ya. Ya, begitu saya bilang gitu, pihak owner nggak masalah, nanti sambil berjalan profit nanti bisa belikan HP Android. Wah, nah, langsung berubah. Dari situ saya buktikan 2 hari begitu saya ikut member ya, 2 hari saya langsung profit kurang lebih 50%. 50%. 3 harinya hampir 100%. Wah. Sudah bisa belikan untuk beli HP gadget. Ternyata benar-benar akurat ya Pak ya? Iya. Sudah merasakan juga tentunya dari Bapak Ponco Legowo pemirsa. Dan Bapak Ponco sudah berapa lama ikut Pak? Kurang lebih 2,5 bulan ya. 2,5 bulan. Iya. Ya. Yang mana dari modal terkecil saya, ya, 2 juta. Oke. Okay. Tapi tiap hari itu setelah saya ikut, setelah beli HP tadi, saya bisa withdraw. Wah. Bukan hanya profit, withdraw. Luar jadi biasa. Membuat saya lebih senang. Okay. Nah, itu lebih mantap. Dalam arti gini, wah, di sini saya menemukan suatu bisnis yang mudah dengan modal kecil dan mudah mencari keuntungan. Di situ pas untuk kebetulan saya ikut FC33 Trading yang mana bisa membuktikan dengan keakuratannya tadi, saya selalu bahagia. Ini dia, 2,5 bulan loh pemirsa ya. Ya, yang membuat jos. Wah, itu luar biasa. Bapak Ponco, itu dia. Dan pemirsa di rumah sudah mulai penasaran. Wah, saya ingin bergabung, bagaimana caranya? Nah, Ibu Ren sudah hadir juga di sini. Ibu Ren, apakah ada syarat, Bu, untuk join untuk trading online ini? Syarat yang untuk dikatakan syarat khusus tidak ada. Baik. Yang di sini yang ingin saya tekankan sekali lagi, untuk menjadi menerjun di bisnis trading online ini kita harus mempunyai KTP ya. Setelah itu kita harus punya buku rekening bank, kita harus mempunyai email yang valid dan nomor HP. Setelah itu piranti yang digunakan, kita bisa gunakan HP Android atau kalau
mayoritas teman-teman sudah punya laptop, memang kami sarankan menggunakan laptop. Dan di sini yang saya tekankan email. Email harus valid. Kenapa? Karena nanti kalau kita melakukan proses withdraw penarikan dana, nanti apa namanya ada email masuk yang ke tempat kita. Email itu akan ada kombinasi angka unik yang harus kita input kembali untuk bisa kita tarik dana kita. Jadi yang sekali lagi saya tekankan, emailnya juga harus valid gitu. Baik, seperti itu pemirsa untuk syaratnya ya, ternyata simple juga dan bisa langsung Anda buktikan dan silakan bergabung tentunya. Dan dari tadi kita berbincang tentang FC33 Trading. Nah, sebenarnya FC33 Trading ini apa, Bu Iren? Ya, FC33 Trading di sini kami adalah tempat ya, tempat untuk teman-teman pemirsa sekalian yang mau menerjuni bisnis trading online. Trading online itu apa? Trading online ini kita berbisnis jual beli mata uang asing. Jadi untuk teman-teman yang saat ini juga masih bingung, nih aku mau punya bisnis tapi kok backgroundnya bukan bisnis ya kan? Mau berbisnis tapi modal saya kok masih sedikit, jadi bingung nih ya kan, menimbang-nimbang. Itu saya katakan ada salah satu celah bisnisnya apa, yaitu bisnis trading online. Di sini bisnis trading online ini katakan bisnis yang kita cuma punya modal 2 juta katakan, kita bisa berdagang dan bertransaksi mata uang ya kan. Kita punya modal 5 juta kita bisa berdagang, punya modal 10 juta juga lebih bagus ya kan. Memang katakan modal kecil dengan modal besar beda untuk mendapatkan tingkat profit. Tapi di sini kami tidak sarankan ya kan. Jadi kalau yang memang masih mempunyai modal kecil, jadi nanti bisa pelan-pelan kita pupuk. Kita bina mereka untuk bisa mengembangkan modal yang kecil tersebut hingga menjadi modal yang besar seperti yang sudah disaksikan oleh Pak Bambang Ponco. Jadi beliau benar-benar apa istilahnya seperti memupuk uang dari yang dikatakan dari tunas, akhirnya dia bisa bertumbuh menjadi pohon ya kan. Bukankah itu suatu kenikmatan tersendiri ya kan, seperti kita menyaksikan masa pertumbuhan anak ya kan. Jadi kita benar-benar merawat, memupuk mereka dari kecil. Jadi untuk yang bingung nih, kita nih mau bisnis apa, salah satunya ada celahnya itu di bisnis trading online ya kan. Di sini kami FC33 Trading akan membantu dan membimbing nih teman-teman pemirsa sekalian yang mau menekuni bisnis ini tapi bingung caranya gimana. Dan di tempat kami nanti akan dibimbing hingga mahir. Kenapa bisa mahir? Di tempat kami adalah memiliki akurasinya 98% dan kami bisa mendikte harga secara live, di mana kami mendemonstrasikan sekian menit nanti harga itu mau kesini, sekian menit nanti harga mau kesini. Dan kami bisa bilang itu kenapa? Karena kami sudah merangkum semua materi pembelajaran kami, yang untuk yang awam sekalipun ya kan, setelah bergabung di tempat kami, materi kami sampaikan, kemudian mereka praktek dengan akun real. Setelah praktek dengan akun real, akhirnya mereka bisa merasakan profit dan ternyata bisa mengucapkan sendiri, oh ya ya ternyata forex itu mudah, ternyata tidak sesulit dan semenyeramkan yang dikatakan orang-orang, konotasi miring ya kan. Jadi mereka sudah bisa mengerti, oh ternyata kalau kita sudah ngerti ilmunya di bisnis trading online ini, suatu saat di kedepannya ini salah satu bisnis yang akan banyak dicari orang, fleksibel, modal yang relatif kecil ya kan, bisa dilakukan di mana saja. Jadi FC33 di sini kami membantu untuk membimbing yang ingin menekuni bisnis trading online tersebut. Wah, itu dia pemirsa. Jadi untuk Anda yang di rumah yang sudah siap juga untuk mendaftar, gimana caranya, apakah dapat pelatihan atau pembinaan? Pas sekali pemirsa Anda bergabung bersama Bali TV. Jadi dari FC33 Trading ini akan mengadakan seminar bertempat di Agung Residen Jalan Cokro Aminoto 467 Denpasar. Jadi sudah ada di layar kaca Anda pemirsa. Itu akan berlangsung 29 hingga 30 Desember. Jadi untuk 29 dan juga 30 Desember itu waktunya pukul 18 hingga 21 WITA. Sedangkan untuk tanggal 30 Desember 2017 itu pukul 13 hingga 15 WITA. Sekali lagi beralamat di Agung Residen, Jalan Cokro Aminoto 467 Denpasar. Jangan lupa untuk mendaftar Anda kirim SMS atau WhatsApp. Kirim SMS atau WhatsApp dengan ketik Bali TV spasi nama spasi hari. Sekali lagi, Bali TV spasi nama spasi hari. Anda bisa langsung kirim ke nomor telepon 0821 4302-8397. Sekali lagi pemirsa di 0821 4302-8397. Dan untuk login server dan juga password juga sudah ada, untuk loginnya 9499595. Sedangkan untuk servernya yaitu FBS Real 9 dan passwordnya adalah F8RE65XE4 pemirsa. Baik, kita beralih tentunya untuk para member dari FC33 Trading. Saya masih penasaran dengan Bapak Ponco, 2,5 bulan udah ikut nih Pak. Gimana pelatihan yang
Anda ikuti. Apakah tidak susah? Karena saya sudah membayangkan, wah kalau trading bisa nggak ya, mengerti nggak ya? Gimana Pak situasi di sana? Iya, gini ya. Untuk saya sendiri, pada awalnya kan saya buta laptop. Iya. Iya. Tapi gimana saya berpikir bahwa uang sekian, saya nggak bisa apa-apa, tapi bisa mendapatkan hasil. Baik. Nah, begitu tahu di mana FC33 itu ada sistem. Okay. Sistem robot. Sistem robot. Nah, di situ kan ada dua, sistem robot sama manual. Yeah. Yang mana sistem robot itu satu, kita nggak mau tahu, taunya server yang ada di FC33 itu bisa membuat kita jadi profit. Jadi keuntungan bagi orang yang nggak tahu apa-apa, ikut robot yang mana kita tidur iya. pun bisa mendapat profit. Nah itu keistimewaan robot. Bapak ikut yang profit? Robot atau yang manual? Keduanya? Ya, saya pertama ikut robot. Okay. Setelah saya berkembang, karena saya yang mana membutuhkan ilmu, itu saya ikut manual juga. Wah. Begitu saya pelajari, ternyata mudah gitu. Untuk mendapatkan profit nggak seperti yang dibayangkan oleh member-member di line trading yang ada di TV. Tapi begitu FC33 memberi pembelajaran, itu betul-betul mudah dipelajari bagi orang yang seperti saya, tidak mengetahui gimana cara mengoperasionalkan laptop gitu. Jadi saya beruntung sekali mengenal FC33 trading yang mana bisa membahagiakan bagi orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Wah, gitu. Ternyata ya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan situasinya di sana adalah metode pembelajaran dan pelatihan ya Pak ya. Jadi suasana kekeluargaannya juga Pak, bagaimana dengan teman-teman timnya, ada yang senior atau junior seperti itu? Masalah keadaan di kantor ya. Itu antara senior dan junior itu sepertinya kita tidak ada perbedaan sama sekali. Yang mana di situ saling membantu. Wah. Bagi orang yang tidak bisa ya. Di situ ada yang merasa senior dengan sendirinya, sistem pembelajaran tidak selalu menutupi ilmu yang dia peroleh, dia selalu membuka ilmu. Dan di situ di kantor suasananya itu rileks ya. Yang mana apa yang dikatakan rileks itu gini, di situ belajar dengan santai, yang mana di situ juga semua dipenuhi apa yang kira-kira membuat kita tidak kekurangan ya, seperti makanan, camilan itu selalu teratur di situ. Jadi orang walaupun nyantai sambil belajar sambil ngomong, kita enggak susah gitu. Apalagi dapat profit yang banyak ya, iya, Pak ya. Iya, itu yang diutamakan tuh. Dan untuk pemirsa, bagaimana ingin mengikuti jejak Pak Ponco dan juga rekan-rekan yang lain, silakan bergabung dan ikuti seminarnya di Bali ya. Ini free pemirsa, gratis. Itu di tanggal 29 dan juga 30 Desember 2017. Jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Dialog Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Bisnis bersama FC33 Trading. Jadi untuk Anda yang masih tetap bergabung bersama kami atau yang baru aja bergabung ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita untuk malam hari ini. Jadi tadi sudah diinformasikan seperti apa sebenarnya FC33 Trading tersebut. Dan kita kembali ke Ibu Iren selaku owner dari FC33 Trading. Ibu, apa yang kita dapatkan? Apa yang menjadi keunggulan dan keuntungan jika bergabung dengan FC33 Trading ini? Ya, keunggulan di tempat kami dan salah satu poin utama ya, jika bergabung di tempat kami nanti apa? Nanti yang sudah bergabung di tempat kami, para peserta mayoritas nanti yang bahkan awam sekalipun, setelah materi pembelajaran yang disampaikan itu kurang lebih hanya 1 jam, lalu kemudian mereka praktek. Dan di situ kami akan membantu membimbing mereka secara real market ya. Jadi bagaimana sih kok harga itu bisa bergerak ke sini? Berapa menit kemudian itu kok harga bisa bergerak ke sini itu karena apa? Parameter-parameternya itu apa? Indikator-indikatornya apa? Jadi mayoritas teman-teman setelah materi disampaikan kemudian praktek, kemudian bisa mereka merasakan hasilnya sendiri. Oh, ternyata memang di tempat kami yang kami sampaikan materinya itu simple, mudah, praktis, enggak ribet ya kan. Mungkin orang-orang selama ini berpikiran forex itu kok sulit ya kan,
mau berbisnis kok juga bingung. Tapi ternyata setelah bergabung di tempat kami, teman-teman akhirnya bisa mengucapkan sendiri, ternyata forex itu mudah ya, kalau kita sudah ngerti ilmunya, caranya. Forex itu ternyata tidak seseram yang dikatakan orang, ya kan. Dan itulah salah satu poin keunggulan di tempat kami. Kami bisa mendemonstrasikan secara live, berapa menit kemudian nanti harga mau kemana, berapa menit kemudian harga mau kemana, ya kan. Itu secara live. Dan memang di tempat kami memiliki akurasi 98%. Jadi akhirnya rata-rata teman-teman kami sudah membuktikan sendiri bahwa memang apa yang sudah kami sampaikan itu sesuai dan sudah terbukti. Itulah ya, poin utama tempat kami. Wah, Ibu Iren luar biasa. Kita boleh berbincang ya pemirsa dengan salah satu member juga. Tadi kita sudah berbincang dengan bapak-bapaknya. Ternyata ibu-ibu juga ikut dan merasakan manfaatnya. Baik, kita berbincang dengan Ibu Sri. Ya, baik Ibu Sri. Ya, gimana Bu? Apakah benar yang dikatakan oleh Ibu Iren? Jadi di sana simple, praktis, cepat juga Ibu mengerti terkait trading online tersebut? Ya, benar. Sangat benar sekali. Ya. Dan juga banyak manfaatnya. Apalagi seusia saya ini ya. Ibu, mohon maaf, berapa lama sudah join? Saya sudah kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, ya. Baik. Profitnya juga luar biasa. Ya, profitnya saya sudah 600% lebih. Wah, dan untuk iya, background Ibu? Saya backgroundnya ya sedikit gaptek awalnya, yeah. Tapi setelah saya belajari, memang penerimaan orang kan lain-lain ya. Tapi sangat mudah dan simpel sekali pembelajarannya. Begitu kita lihat, oh caranya gitu ya. Kalau dulu orang, waduh nanti kalau kita enggak bisa, nanti tambah ludes, ini modal pas-pasan. Tapi nyatanya enggak juga. Malah saya sampai dapat berlimpah-limpah itu profitnya itu loh. Juga seusia seperti saya ini ya, cari kerja di mana juga susah. Itu. Apalagi itu kalau ikut trading ini kan waktu kita kan bisa kita sambi-sambi kayak ibu rumah tangga kan enggak melulu duduk diam. Ada kerjaan rumah, menyapu. Apalagi kalau saya sudah ada cucu, bisa itu pakai ngomong cucu juga. Yeah. Nah, jadinya tidak terpaksa fokus sama waktu harus ini. Enggak. Jadi bisa sewaktu-waktu kita gunakan. Berarti Ibu Sri ibu rumah tangga ya. Jadi sembari melaksanakan kegiatan rumah tangga ternyata bisa juga sambil online. Iya, makanya itu. Semakin canggih pemirsa. Jadi untuk Anda jangan sampai ketinggalan informasi, silakan bergabung karena ini akan berlangsung seminar gratis pemirsa di Bali ya, di Agung Residen Jalan Cokro Aminoto 467 Denpasar. Sekali lagi, boleh dilihat di layar kaca Anda di Agung Residen Jalan Cokro Aminoto 467 Denpasar. Anda bisa ikut untuk tanggal 29 dan 30 Desember 2017. Untuk yang tanggal 29 itu pukul 18 hingga 21 WITA. Sedangkan untuk yang tanggal 30 Desember 2017 itu pukul 13 hingga 15 WITA. Caranya tinggal kirim SMS atau WhatsApp, ketik Bali TV spasi nama spasi hari. Sekali lagi Anda ketik Bali TV spasi nama spasi hari dan kirim ke nomor 0821-4302-8397. Ke 0821-4302-8397. Sesegera mungkin ya di SMS dan WhatsApp. Kita ketemu di tanggal 29 dan juga 30 Desember. Ya, dan kita kembali ke Ibu Iren. Ibu Iren ini ibu-ibu rumah tangga ya. Bapak-bapak juga sedang menyaksikan dan mulai tertarik. Sebenarnya ini bisnis untuk kalangan siapa saja, Ibu? Bisnis trading online ini sebetulnya bukan bisnis yang tertutup ya, katakan. Ya. Bisnis trading online ini bisnis yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat, ya kan. Yang awam sekalipun, yang nggak ngerti bisnis, bahkan untuk yang sudah pernah berbisnis trading online, kan di sini mau memantapkan lagi ilmunya, itu nggak apa-apa, monggo. Jadi memang bisnis trading online ini terbuka untuk semua kalangan yang sudah seperti yang saya sebutkan. Syaratnya beliau harus punya KTP, punya buku rekening bank, punya email valid, dan punya nomor HP. Lalu untuk piranti yang digunakan itu custom ya, bisa dengan HP Android atau dengan laptop. Itu saja poin utamanya, dan juga satu poin utamanya itu adalah niat. Niat dia untuk mau belajar, mendalami, menekuni bisnis trading online inilah nanti yang akan menghantarkan mereka mencapai kemajuan, menuai hasil dari hasil pembelajaran. Jadi kalau memang di awal mereka niatnya sudah
untuk belajar dan dapat berkeputusan mau menekuni bisnis trading online ini dan kedepannya memang prospeknya bagus, pastilah nih saya mereka pasti akan menemukan lahan bisnis sendiri yang bisa dikatakan bisa untuk everlasting kedepannya itu. Yeah. Jadi future ya, ya masa betul. Depan ya. Yang lebih baik juga pemirsa. Ya, bagaimana untuk kalangan umur? Apakah ada mahasiswa atau anak sekolah atau di tempat ya. Kami sekarang bahkan ada untuk anak-anak yang katakan sekarang libur sekolah ya. Sebelum perapotan bahkan mereka sudah ada didaftarkan oleh orang tua mereka. Itu ada anak yang dari SMA kelas 1, orang tuanya sudah berkeinginan untuk mendaftarkan anaknya untuk belajar bisnis trading online ini. Sembari satu, dia mengisi waktu libur mereka. Dan kedua itu apa, lebih mengarahkan mereka. Karena anak-anak muda zaman sekarang kan, apa namanya, semakin kemajuan internet, mereka hanya fokus pada di game aja ya kan. Jadi orang tua sekarang lebih mengarahkan, kamu harus belajar e-bisnis ini. Karena kenapa? Orang tua kan bisa menilai, bisnis trading online ini memang prospeknya ke depan kan bagus. Jadi orang tua itu sudah, sekarang itu sudah istilahnya sudah melek bisnis ya, untuk anak mereka sudah bisa mengarahkan, nak kamu belajar bisnis ini anaknya. Jadi kalau kamu sudah bisa bisnis trading online ini, ini saya, nanti ke depannya kamu tuh sudah tidak, apa namanya, bingung untuk mencari bisnis lagi ke depannya ya kan. Kalau kemudian mereka kuliah, mereka bisa mencari uang tambah sendiri ya kan untuk membiayai kuliah mereka. Jadi tidak apa namanya melulu menunggu dari uang jajan dari orang tua ya kan. Jadi mereka sekarang sudah apa namanya diajar untuk belajar mandiri ya kan. Jadi mereka sudah bisa mempersiapkan masa depan mereka dan lebih fokus untuk menata masa depan mereka gitu. Wah, ini ternyata kesempatan emas untuk Anda pemirsa yang sedang menonton bersama keluarga, bersama anak ya, boleh diajak juga untuk datang di tanggal 29 dan juga 30 Desember karena ini seminar free untuk pelatihan tentunya trading online ini. Dan saya tertarik juga boleh berbincang kembali dengan Ibu Sri. Ya, Ibu Sri bagaimana dari keluarga komennya? Wah, ikut trading online nih. Semulanya ya, mereka kan tidak mendukung. Jangan, nanti soalnya dengar-dengar dari orang-orang itu kok, sudah, kita niat aja, kita belajar. Akhirnya sekarang, oh, ya bagus juga ya. Bahkan ada saudara juga yang mau ikut juga. Wah. Jadi akhirnya tertarik juga ikut. Ikut bergabung juga ya? Iya. Bersama karena yang melihat apa profit saya yang begitu cepat dan menjanjikan itu. Iya. Jadinya... Okay. Ikut bergabung. Iya. Wah, itu dia pemirsa. Dan saya juga ingin berbincang dengan Bapak Witono. Pak Witono ini sepertinya sudah pengalaman ikut di beberapa trading juga, Pak. Apa yang membedakan trading lain dengan FC33 ini? Ya, oke. Mungkin para pemirsa, khususnya yang ada di Bali, yang pernah mengalami, punya pengalaman seperti saya, yaitu pernah belajar tentang trading dan selalu mengalami loss, maka saya bisa membedakan bagaimana keunggulan dari FC33 apabila dibandingkan dengan tempat-tempat edukasi yang lain. Itu berdasarkan pengalaman real kami sendiri ya. Yang pertama tentang bagaimana strategi pembelajaran di FC33 bila dibandingkan dengan di tempat yang lain. Mungkin pemirsa yang mengikuti tentang dialog kami ini sudah bisa mendengar bagaimana testimoni dari rekan-rekan kami bahwa dari yang awam itu begitu mudah untuk bisa mempelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau di tempat lain di dalam menganalisa sebuah market itu selalu bertumpu kepada history. Jadi pengalaman-pengalaman atau market-market yang lalu itu selalu dianalisa. Karena analisanya itu berdasarkan histori, tentu saja akan tepat. Tetapi ketika dihadapkan kepada market real, mereka tidak mampu berbicara. Bahkan analisa mereka hanya seorang master pun hanya mampu mengatakan 70%. Itu pun mereka tidak yakin dan masih banyak melesetnya daripada tepatnya. Tetapi ya di FC33 mampu membaca ke depan ya sampai kira-kira 26 candle kalau di dalam MT4 itu berdasarkan grafik-grafik candle itu mampu membaca 26 langkah ke depan itu sudah tahu bagaimana arah market yang sekarang ini mau kemana. Sehingga tidak heran ya berdasarkan strategi itu kemudian FC33 mampu untuk membuat satu
keunggulan atau sebuah tagline ya, bahwa keakuratan dari analisa yang diberikan oleh FC33 itu sampai 98%. Dan itu apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di dalam testimoni, jangan percaya begitu saja ya, tetapi datang buktikan di dalam seminar yang akan diadakan. Kebetulan kami dari Surabaya saat ini sedang refreshing, semua member ya diajak refreshing oleh FC33 itu selama satu minggu, tanggal 27 sampai tanggal 2 Januari ya. Dan di dalam kesempatan liburan ini kami juga akan men-sharekan kepada rekan-rekan yang ada di Bali ya, kalau tertarik silahkan datang buktikan apakah benar omongan kami, testimoni di dalam seminar yang diadakan tanggal 29 dan tanggal 30 yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, biasanya tempat-tempat edukasi yang lain mereka tidak berani untuk trading secara live. Tetapi justru FC33 menghindari untuk trading yang bukan live. Biasanya tempat lain itu mengadakan seminar, workshop itu hari Sabtu, hari Minggu. Tetapi FC33 enggak, justru hari Senin sampai hari Jumat. Kebetulan ya, kami saat ini ada di Bali, ada kesempatan untuk men-sharekan itu hari Jumat dan hari Sabtu. Tetapi hari Jumat silakan datang, buktikan kalau perlu tes lah ya, ownernya itu apakah betul yang kami omongkan itu salah. Kalau sampai nanti bergabung salah ya, itu FC33 akan memberikan garansi uang kembali. Wah, itu dia pemirsa. Betul ya, yang ada di rumah yang sudah ingin bergabung silakan, di layar kaca Anda sudah ada ya tanggal 29 dan juga 30, silakan dicatat dan jangan lupa untuk mendaftar, kirim SMS atau WhatsApp, ketik Bali TV spasi nama spasi hari, kirim ke 0821 4302 8397. Obrolan kita semakin seru malam ini pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di Bali TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, tentunya dalam dialog bisnis bersama FC33 Trading. Dan kita sekarang akan berbincang dengan salah satu member juga yang telah bergabung pemirsa, dengan Ibu Juana ya. Ibu Juana, selamat bagaimana? Malam, selamat malam. Wah, cerah sekali, semangat sekali, sepertinya profitnya juga cerah ya. Kenapa Ibu Juana tertarik nih untuk join trading online ini? Tertarik karena itu, satu testimoninya, kedua bisa mendikte secara keakuratan 98%. Baik. Ibu sudah berapa lama bergabung? 16 hari pertemuan. 16 hari pertemuan ya. Gimana untuk menerima pembelajaran yang ada di pelatihan tersebut? Memangnya kalau belum dijalani memangnya saya takut susah, tapi begitu saya langsung jadi member, langsung dipimpin sama Pak Chan itu, itu jadi member itu hari langsung belajar itu 5 menit di ajari Pak Chan tuh langsung profit mbak. Wah, langsung profit. Susah nggak sih Bu? Akhirnya nggak susah, gampang amat. Wah, merasakan langsung ya hasilnya ya. Dan bagaimana untuk situasi pembelajaran dan strategi pembelajarannya di sana Ibu? Sangat gampang sekali mbak. Nyaman. Dan rencana nanti untuk kedepannya akan mengajak keluarga atau akan lanjut lagi? Teman-teman atau saudara nanti kita ajak. Tambah muda lagi? Iya, tambah muda lagi, lama-lama tambah muda, profitnya tambah banyak. Wah, amin ya. Itu deh Ibu Juana, salah satu ibu-ibu yang ternyata ikut juga pemirsa. Saya tertarik sekali ya Ibu Iren, ini ternyata ibu-ibu juga tidak kalah dengan bapak-bapak ingin bergabung dan berkembang ya. Iya. Oke, bagaimana dan situasi di sana? Sudah saya katakan, kalau bisnis trading online ini bukan hanya tertutup untuk kaum pria saja. Dan sekarang kan apa namanya, kaum wanita juga ingin apa ya, istilahnya sumbangsi ya. Sumbangsi untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Dan salah satunya dengan menekuni bisnis trading online ini yang sudah saya katakan, dia bersifat fleksibel, fleksibel modalnya, fleksibel waktunya ya kan. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga setelah selesai melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, jadi mereka punya waktu luang untuk bisa mengisi waktu luangnya itu dengan yang bermanfaat. Ya, yang bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga ya kan, bisa membantu juga untuk ngasih uang jajan anak ya kan. Dan memang terbukti akhirnya
teman-teman ibu-ibu di tempat kita, akhirnya mereka, oh iya ya, ternyata tidak susah ya untuk katakan kita yang ibu rumah tangga yang dikatakan cuman bisa masak, macak, mana itu sudah tidak apa namanya berlaku lagi ya kan. Jadi sekarang wanita-wanita itu sekarang sudah melek teknologi. Jadi jangan takut untuk yang enggak ngerti sekalipun dunia bisnis trading online itu apa. Jadi nanti bisa di tempat kami nanti pelan-pelan dibimbing. Jadi pelan-pelan diarahkan hingga akhirnya mereka bisa memetik hasilnya gitu. Jadi jangan ragu untuk apa namanya menekuni bisnis trading online ini gitu. Iya. Silakan pemirsa untuk bergabung ya. Kami ingatkan sekali lagi untuk datang di tanggal 29 dan juga 30 untuk seminar pelatihan trading bersama FC33 Trading. Pemirsa, ini gratis, free ya. Silakan datang dan daftar sesegera mungkin. Saat ini juga pemirsa, yaitu kirim SMS atau WhatsApp, ketik Bali TV spasi nama, spasi hari, kirim ke 0821-4302-8397. Dan kita kembali ke Ibu Erin. Ibu Erin, ini bisa mendikte sampai 98%. Itu seperti apa, Ibu? Ya sudah, yang seperti yang saya katakan, ya. Kami memiliki cara, sistem, metode yang sudah kami rangkum sedemikian rupa sehingga pada saat kami memberikan materi kepada peserta, materi yang sudah kami sampaikan itu nanti peserta bahkan yang awam sekalipun itu mas apa namanya tidak terlalu bingung untuk menyerap. Ya memang daya tangkap tiap orang berbeda. Ya. Ada yang orang sekali disampaikan dia sudah langsung connect. Ada orang yang butuh proses untuk bisa dia mengerti, oh itu akhirnya begini-begini. Dan akhirnya memang rata-rata, kami pukul rata-rata untuk teman-teman kami yang mayoritas belajar di tempat kami itu kurang lebih dalam 1 bulan. Yeah. Bahkan ada yang gak sampai 1 bulan, hanya dalam itu kan beberapa jam. Mereka sudah mampu untuk praktek, mampu untuk bisa hasilkan profit. Nah, sesudah profit, kalau akunnya sudah diverifikasi, jadi beliau sudah bisa melakukan withdraw, penarikan profit dari hasil trading mereka. Itulah ya. Enaknya kalau apa namanya mereka bisa mengerti cara tradingnya itu bagaimana, jika menghasilkan profitnya itu juga mereka bisa langsung bisa tarik dana mereka sendiri ke rekening mereka sendiri begitu. Oke. Dan tentunya dengan live trading juga ya. Berarti Bu Juwana juga ikut live trading ya, Bu ya? Langsung melihat bagaimana perkembangannya. Ya. Bagaimana untuk waktunya, Ibu Juwana? Waktunya untuk pelatihan setiap hari saya datang terus ke kantor. Berarti ya, fleksibel ya, mengikuti jadwal ya. Ibu Juwana juga. Ya. Oke, kalau dari Ibu Sri, bagaimana untuk waktunya, Ibu? Kalau saya kan juga sibuk ngomong cucu ya. Jadi ya kadang datang, kadang enggak. Ya semampu saya, tapi ya karena saya sudah memahami, sudah bisa. Dan kalau saya enggak bisa atau apa, langsung saya tanya langsung sama Pak Chan-nya itu, Pak ini gimana? Tapi beliau dengan sabarnya jika begini diarahkan itu. Oke. Okay. Nah, akhirnya ya menghasilkan profit terus itu. Wah, naik terus profitnya. Iya. Jadinya enggak perlu takut ibu-ibu yang itu, daripada kita ngomong-ngomong enggak menghasilkan. Nah, kita bisa menghasilkan itu sambil ngomong cucu juga. Wah, ini dia nih multi talenta pemirsa ya. Multitasking juga. Dan kita beralih ke Bapak Ponco Legowo. Bagaimana, Pak? Setelah beberapa bulan ikut ya, dan ada ketemu dengan rekan-rekan yang lain juga yang saling mendukung, bagaimana kira-kira untuk target ke depan, akan menambah modal atau lanjut lagi atau seperti apa? Ya. Untuk masa depan ya. Iya. Ini apalagi di FC33 ada program baru. Program baru. Masalah robot. Wah. Iya. Robot yang bisa membuat dengan modal $1,000 ya. Itu kita peroleh keuntungan dalam waktu 3 bulan itu bisa kurang lebih 100 juta. Wah. Nah, itu yang membuat saya berangan-angan seolah-olah masa depan saya itu bisa saya atur sedemikian rupa, yang mana saya kalau memperoleh uang sekian saya buat untuk menutupi apa yang ada keperluan saya gitu. Itu yang membuat planning saya lebih teratur kehidupan. Iya, tentunya lama berubah juga ya untuk ke depan yang lebih baik, pemirsa. Baik, Ibu Irene, untuk terkait waktu, Ibu, bagaimana ya jika ada yang bekerja juga, karena ada yang kalau pensiun bebas ya, kalau ada yang bekerja juga, bagaimana untuk mengatur waktunya? Ya, kalau untuk yang bekerja, seperti yang sudah sampaikan, kalau bisnis trading online ini kan fleksibel kan, dia bergerak 24 jam dari Senin hingga Jumat. Dan memang di tempat kami, kantor kami juga bukanya dari Senin hingga Jumat, tapi dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi katakan kalau ada peserta yang siang harinya masih kerja,
tapi beliau bisa datang di malam hari. Katakanlah kalau siang dia ada waktu lowong, tapi malam bekerja, jadi beliau bisa datang di siang hari. Jadi benar-benar fleksibel sesuai dengan jadwal kegiatan mereka masing-masing gitu. Jadi apa namanya, memang benar-benar bisnis yang sangat fleksibel ya, dalam artian waktu, modal, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang untuk nggak ngerti apa itu bisnis trading online, jadi sekarang mereka sudah bisa ngatur sendiri modalnya berapa, waktu kerjanya gimana. Jadi mereka seperti sudah bisa berdisiplin sendiri, ngatur waktunya, menghandle waktu mereka sendiri gitu enaknya. Ya, dan bagaimana terkait strategi pembelajaran atau sistemnya di sana seperti apa, Ibu? Sistemnya sudah saya sampaikan, kami sudah merangkum sedemikian rupa materinya ya. Kami menyampaikan kurang lebih nggak sampai 1 jam. Nggak sampai satu jam. Setelah itu mereka langsung praktek itu dengan akun real, akun yang sudah terisi uang sesungguhnya. Ya kan, deposit bebas, terserah dari peserta semampunya bagaimana, tidak dipaksakan. Kalau memang punya modalnya masih kecil, jangan langsung ingin ke modal besar. Jadi kita pelan-pelan dari modal kecil itu nanti dipupuk sehingga menjadi modal yang berkembang. Setelah materi disampaikan, kemudian mereka langsung praktek lalu sesuai dengan apa namanya yang sudah kami ajarkan, begini, lalu mereka praktek dan profit sudah didapat. Kalau mereka hari itu sudah aku diverifikasi, mereka bisa tarik profit yang sudah mereka dapat. Jadi apa namanya, benar-benar secara real ya, dan profitnya yang sudah didapat itu langsung masuk ke rekening mereka, bukan ke rekeningnya kita, langsung masuk ke rekening mereka. Jadi mereka benar-benar bisa menikmati hasil dari jerih payah trading mereka gitu. Ya, itu dia pemirsa. Jadi besok seminar ini kesempatan emas untuk Anda bergabung ya, untuk mendapatkan informasi, ilmu, dan wawasan, dan ternyata free, gratis ya. Jadi silakan sesegera mungkin Anda daftarkan diri Anda, ketik Bali TV spasi nama spasi hari. Jadi hari disediakan untuk 2 hari, yaitu antara tanggal 29 dan juga 30 Anda pilih, atau Anda ingin datang bisa di tanggal 29 Desember itu pukul 18 WITA hingga 21 WITA pemirsa. Sedangkan untuk yang tanggal 30 Desember 2017 itu tanggal 30 pukul 13 hingga 15 WITA. Silakan kirim SMS atau WhatsApp Bali TV spasi nama spasi hari, kirim ke nomor telepon 0821 4302 8397, sekali lagi di 0821 4302 8397, dan itu free, gratis untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Baik, kita beralih ke Bapak Witono ya. Malam hari ini Pak, kira-kira berapa lama Pak datang ke pelatihan, bisanya berapa hari waktu itu? Kalau saya sih fleksibel juga, karena pagi hingga sore saya bekerja, maka saya hanya bisa datang pada waktu sekitar jam 6 sampai jam 8:30 malam lah. Okay. Tapi dalam waktu kurang lebih 2.5 jam itu kami sudah mampu untuk setiap pulang mengantongi profit yang lumayan juga. Dan kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan itu gaji yang saya peroleh dari kantor itu ternyata apa yang saya peroleh di dalam trading ini tidak kalah gitu loh. Okay. Nah, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa beberapa keunggulan dari FC33 ya. Perlu diketahui para pemirsa ya bahwa FC33 punya 5 keunggulan di dalam meraih profit ya. Yang pertama tadi yaitu keakuratan analisa mendikte harga hingga 98%. Yang kedua itu hanya melihat angka-angka di dalam MT4 sekilas gitu aja itu sudah bisa mengetahui ke arah mana pasar itu akan bergerak. Kemudian ketiga, keempat, dan kelima itu lebih hebat lagi. Dan ini yang baru dilempar ke pasar ya, itu baru yang pertama yaitu mendikte harga dengan keakuratan 98%. Itu saja sudah menghebohkan Surabaya dan sekitarnya ya. Apalagi ya kalau 2, 3, 4, dan 5 itu dilempar, saya tidak bisa bayangkan itu ya. Itu. Kemudian kalau kita mendengar ya mendikte harga keakuratan 98% itu mungkin kedengarannya ya kok membual sekali ya, FC33 berani mengatakan demikian itu ya. Tetapi jangan percaya lah ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi, testimoni dari teman-teman yang sampai 600% sampai
berapa persen tadi itu, jangan percaya. Mumpung ya kesempatan ini, rekan-rekan yang ada di Bali yang punya pengalaman dan minat terhadap bisnis trading, silahkan hadir dalam kesempatan yang ke FC33 buka untuk seminar pada hari Jumat dan hari Sabtu. Silahkan datang, buktikan, kalau perlu uji, benar enggak keakuratan 98% itu mampu diraih. Ya, silakan untuk Anda pemirsa datang seminar ya di tanggal 29 dan 30 Desember 2017. Dan terakhir, Ibu Iren ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Ya, untuk pemirsa sekalian yang saat ini bingung ya mau mencari bisnis apa, bisnisnya itu yang dikatakan fleksibel, nggak ribet ya kan, tapi backgroundnya bukan background bisnis ya. Saya katakan ada, yaitu bisnis trading online. Di sini bisnis trading online ini bisnis yang kita katakan itu apa namanya, sangat memanjakan kita. Bisnis yang punya tingkat pengembalian modal ROI-nya itu jauh lebih cepat. Bisnis yang bisa menyaingi tingkat inflasi ya kan. Juga bisnis yang bisa menyaingi tingkat bunga deposito. Jadi kalau kita punya bisnis yang bisa menyaingi beberapa aspek tersebut, kenapa tidak kita terjuni dari sekarang ya kan? Apa mau nunggu 10 tahun lagi? Sedangkan kita sudah apa namanya mengalami kalau inflasi sekarang itu bagaimana? Kok mata uang seakan tidak ada artinya ya kan? Kebutuhan-kebutuhan semakin meningkat. Jadi marilah sekarang kita manfaatkan waktu yang ada dan juga untuk apa namanya kedepannya kita jadi punya persiapan nih. Masa depan kita bisa lebih terarah lagi dari bisnis trading online ini. Ya, terima kasih Ibu Iren dan rekan-rekan yang telah hadir tentunya di Studio Bali TV. Dan untuk ya akhir acara akan ada yel-yel dari FC33 Trading. Silakan. Oke teman-teman, FC33 Jos! 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 Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik pemirsa, tidak terasa satu jam sudah kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah mendaftar juga. Yang belum mendaftar, segera mungkin ya mendaftar ya. Dan akhir kata saya Dwi Fera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.